semuanya, kembali lagi di sini dengan saya Chandra. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Marauders. Film Marauders ini dirilis pada tahun 2016 dan merupakan film bergenre action dari Amerika Serikat. Film ini menceritakan aksi perampokan bersenjata di sebuah bank ternama yang dilakukan oleh 4 orang mantan prajurit militer Amerika yang tergolong biasa-biasa saja, namun memiliki kemampuan layaknya seperti pasukan khusus elit yang sangat terlatih, terukur dan terarah dalam menyelesaikan misinya. Para perampok ini juga tergolong sadis dalam aksinya. Mereka tak segan-segan untuk membunuh para korbannya. Tak tinggal diam, para agen dari FBI pun turun tangan untuk menangkap para perampok tersebut. Nah, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Tanpa menunggu lama-lama, langsung saja kita mulai alur cerita filmnya. Tapi sebelum itu, seperti biasa kita harus intro dulu. Film dibuka dengan memperlihatkan suasana kota Cincinnati yang tampak seperti hari biasanya. Saat itu juga tidak ada sesuatu pun yang menunjukkan adanya pergerakan yang mengarahkan ke aksi kriminal. Namun saat cuaca hujan stasi mulai berubah, terlihat 4 orang perampok petopeng sedang bersiap untuk melakukan perampokan di sebuah bank yang bernama Hubert National Bank. Sementara situasi di bank tersebut tampak para pegawainya sedang melayani nasabah, sama halnya seperti yang dilakukan oleh Stephen Hutchinson, seorang manajer bank di sana. Tak lama kemudian datanglah keempat perampok tadi yang langsung melakukan aksi perampokannya. Untuk berkomunikasi dengan para korbannya, para perampok ini menggunakan teknologi jam tangan yang dapat memberikan suara perintah seperti yang diinginkan oleh para perampok. Berhasil menguras semua uang yang ada di bank tersebut, para perampok ini pun langsung pergi dengan meninggalkan sebuah bom aktif dan lalu membunuh manajer bank tersebut. Scene kemudian berpindah ke seorang laki-laki bernama Jeffrey Hubert. Dia adalah presiden dari Hubert National Bank yang banknya baru saja dirampok tadi. Tak lama kemudian, Hubert dihubungi oleh orang kepercayaannya yang bernama David Dakely yang memberi informasi bahwa banknya baru saja dirampok. Di TKP terlihat pihak FBI yang dipimpin oleh agen Jonathan sedang melakukan penyelidikan atau pengumpulan informasi di tempat tersebut bersama dengan 2 orang bawahannya yang bernama agen Stocky dan agen Chase. Agen Jonathan diberitahu kedua bawahannya jika manajer bank tewas di tangan perampok. Para perampok itu juga berhasil mencuri semua uang yang ada di brankas yang total jumlah uangnya sebesar 3 juta dolar. Di TKP juga ditemukan sebuah bom aktif yang sebenarnya itu adalah bom palsu yang digunakan para perampok untuk menakut-nakuti para korbannya. Jonathan pun lalu meminta kedua bawahannya untuk menunjukkan bom palsu yang ditinggalkan oleh para perampok tersebut. Namun, agen Stocky mengatakan bom palsu tersebut berada di tangan Sersan Mims, seorang detektif dari kepolisian Cincinnati yang telah tiba lebih dulu di TKP. Chase juga menambahkan Sersan Mims telah mendapatkan sidik jari yang ada di bom palsu tersebut. Scene kemudian berlanjut ke Mims dan anak buahnya yang sedang berusaha menangkap terduga pelaku dari perampokan bank tadi. Mims menduga pelakunya bernama James Jackson berdasarkan sidik jari yang ia temukan. Get up! Don't bleed! Get up! Get up! Get up!
James Jackson. Hasil penggerbekan, Mills dan anak buahnya menemukan beberapa senjata, narkoba, dan beberapa jumlah uang. Selanjutnya, barang bukti tersebut beserta James Jackson mereka bawa ke kantor untuk dimintai keterangan. Everyone, this is new special agent Wells. Di kantor FBI, Jonathan kedatangan agen baru yang akan membantunya untuk menyelidiki kasus perampokan di Bank Nasional Hubert. Chase memberitahu semuanya, diduga salah satu perampok tersebut bernama James Jackson berdasarkan sidik jari yang Mintz temukan. Tapi Stucky tak mempercayai hal tersebut. James Jackson hanyalah preman biasa, kata Stucky. Agreed. They operated with precision. Jonathan juga sependapat dengan Stucky karena berdasarkan rekaman CCTV, perampok tersebut sangatlah profesional. Selanjutnya, Jonathan pun meminta seluruh bawahannya untuk mengumpulkan semua informasi lagi yang berkaitan dengan perampokan dan melaporkannya jika ada data yang mencurigakan. Pada malam harinya, Jonathan dan Wells pergi ke kantor kepolisian Cincinnati untuk menemui Mims yang sedang menginterogasi James Jackson. Setibanya di sana, Jonathan memarahi Mims karena melakukan penggerbakan tanpa seizinnya dan mengambil barang bukti di TKP tanpa sepengetahuannya, yang mana dalam kasus ini, agen Jonathan diberi otoritas penuh oleh pemerintah serta tanggung jawab untuk menyelesaikan investigasi kasus perampokan tersebut. Lalu Jonathan meminta agar Mims memberikan sidik jari James Jackson yang telah ia temukan. Lalu Mims dan anak buahnya menjawab, itu bukan sidik jari James Jackson tapi TJ Jackson. Sedangkan James Jackson adalah adiknya. Mereka menangkap James Jackson agar bisa mendapatkan barang bukti baru atau informasi baru untuk bisa menangkap TJ Jackson. Mendengar hal itu, Jonathan pun mengungkapkan TJ Jackson adalah seorang mantan ranger dari Kesatuan Militer Amerika yang telah lama mati, yang artinya tak mungkin orang yang telah mati bisa menjadi pelaku perampokan. Tak lama kemudian, Wells mendapat informasi baru dari pengecara James Jackson bahwa saat terjadi perampokan, James Jackson sedang berada di toko bir untuk membeli minuman keras, yang artinya James Jackson bukan pelaku perampokan. Jonathan pun meminta Mims agar James Jackson dibebaskan. Sekarang tugas mereka semua adalah mencari tahu kenapa sidik jari orang yang sudah mati bisa digunakan oleh para perampok dan siapakah para perampok ini sebenarnya. Kembali ke kantor FBI, Jonathan dan Wells memberitahu rekan-rekannya jika sidik jari yang terdapat di bom palsu tersebut milik TJ Jackson, seorang mantan tentara yang telah lama mati. TJ Jackson dan anak buahnya mati dibunuh oleh militer Amerika saat penggerbekan pada tahun 2011. Karena telah menculik Alexander Hubert, saudara laki-laki Jeffrey Hubert, pemilik bank yang dirampok tadi. Wells juga menambahkan penculikan Alexander Hubert yang disertai pembunuhan ada kaitannya dengan pewaris Bank Nasional Hubert, di mana saat ini pewaris tunggalnya adalah Jeffrey Hubert. Dugaan awal, Jeffrey Hubert sengaja menyuruh orang untuk menculik dan membunuh Alexander Hubert agar ia bisa menjadi presiden Bank Nasional Hubert. Dan sekarang mereka semua dituntut untuk bekerja lebih keras lagi untuk memecahkan kasus ini yang semakin rumit. Beberapa hari kemudian diberitakan di TV, kemarin siang Jeffrey Hubert baru saja meresmikan cabang bank barunya yang berada di Westchester setelah salah satu cabang banknya di pusat kota dirampok. Keesokan paginya, saat cuaca hujan, para perampok ini kembali beraksi. Kali ini mereka menyandra dan mengancam Tegan yang akan berangkat kerja. Tegan adalah seorang manajer Bank Nasional Hubert yang baru saja diresmikan. Para perampok ini meminta agar Tegan mau mengikuti semua perintah mereka. Jika tidak, maka istri dan anak Tegan akan mereka bunuh. Drive to work. Otherwise, we will kill you. But first, we will kill your wife and your daughter. No. Tak ada pilihan lain, Tegan pun terpaksa mengikuti kemauan para perampok ini. Di tempat terpisah, David Deckley dihubungi salah satu perampok yang memintanya untuk datang ke cabang Bank Nasional Hubert yang baru. Merasa ada yang tak beres, ia pun tancap gas. Kembali ke Tegan. Sebelum masuk bank, perampok ini meminta agar Tegan menggunakan alat komunikasi untuk mendengar semua instruksi dari mereka. Pada perampokan kali ini sedikit terlihat aneh. Biasanya perampok mencuri uang, tapi kali ini perampok ini meminta agar Tegan membuka kotak deposit yang berisi dokumen penting. Open the vault to the safety deposit boxes. Setelah masuk ke dalam bank, agar gerak-gerik Tegan tak ketahuan oleh para pegawainya, Tegan meminta semua pegawainya untuk keluar pergi ngopi.
Setelah kotak deposit terbuka, perampok ini pun masuk ke dalam bank. Namun, salah seorang pegawai yang melihat perampok ini masuk ke dalam bank, ia pun berusaha menekan tombol alarm. Tapi digagalkan oleh Tegan. Sementara salah seorang petugas keamanan bank harus mendapat tembakan dari perampok. Di luar bank, David Deckley yang baru tiba langsung mendapat serangan dari salah satu perampok yang telah menunggunya dari tadi. Setelah membunuh David Deckley, perampok itu meninggalkan satu buah peluru di dekat mayat David Deckley. Setelah kejadian, Hubert mendapat kabar jika orang kepercayaannya David Deckley telah tewas di tangan perampok. Hubert juga diberitahu perampok ini tak mengambil uang tapi mengambil semua dokumen yang ada di kotak deposit. Merasa kesal, ia pun melampiaskan kemarahannya dengan menghancurkan meja ruang tamunya. Sementara itu, pihak FBI baru saja selesai melakukan pemeriksaan di TKP. Setelah itu, mereka pun kembali ke kantor untuk menginterogasi Tegan. Saat Jonathan menginterogasi Tegan, diketahui perampok itu telah mengambil dokumen penting atas nama Jane Martens. Belum diketahui alasan perampok itu mengambil dokumen penting tersebut. Jonathan pun semakin dibuat bingung dengan kasus perampokan ini. Box is registered to a Jane Martens. Selesai menginterogasi Tegan, Jonathan dan Stucky diberitahu Wells bahwa peluru yang ditinggalkan perampok tadi terdapat sidik jari TJ Jackson. Well, it's got a print. TJ Jackson. Tak lama kemudian, Chase memberitahu Jonathan bahwa uang 3 juta dolar yang dicuri perampok pada bank cabang yang pertama telah disumbangkan oleh perampok ke dana amal misi kota. Hal ini pun semakin membuat Jonathan bingung. Ia tak mengerti apa yang sebenarnya perampok itu mau. Dari kantor FBI, adegan berpindah ke kantor kepolisian Cincinnati, di mana Wells mengajak Mintz untuk menemui seorang saksi yang melihat mobil yang dikendarai oleh perampok saat merampok bank di Westchester kemarin. Di tempat terpisah, Jonathan dan Stucky memata-matai Hubert yang sedang menghadiri pemakaman David Deckley. Senator Cook. Hasil pantauan keduanya, mereka melihat Hubert sedang bersama dengan Cook, seorang senator penting dalam kancah politik di kota tersebut. Adegan kembali lagi ke Wells dan Mims yang sedang dalam perjalanan untuk menemui saksi penting dalam kasus perampokan bank Hubert yang kedua. Di dalam mobil, Wells memberitahu Mims saksi yang akan mereka temui bernama Chris Hall. Ia seorang security yang bekerja tidak jauh dari Bank Hubert. Diketahui juga di dalam mobil tersebut terdapat uang 10 juta dolar hasil perampokan selama ini. Chris, Agent Wells is Detective Mims. Saat mereka bertemu, Chris menjelaskan bahwa mobil yang digunakan perampok tersebut berjenis SUV, berwarna hitam. Chris pun lalu memberi nomor plat mobil tersebut ke Wells untuk dilacak. Address and location where I saw him. Thank you. Selesai pertemuan, mereka semuanya pun segera pergi. Di kantor FBI, mereka mendapatkan sebuah fakta bahwa David Deckley adalah mantan tentara Amerika Serikat yang tergabung dalam satu kompi dengan TJ Jackson. David Deckley juga adalah orang yang mengingatkan pihak militer adanya penculikan Alexander Hubert. Namun, David Deckley tak ikut dalam misi penggerbekan tersebut. Setelah berhenti dari militer, David Deckley direkrut oleh Jeffrey Hubert untuk bekerja di bank miliknya. Tak lama kemudian, Jonathan mendapat kiriman sebuah dokumen dari orang misterius. Dokumen itu berisi foto Jeffrey Hubert dan Cook sedang berpelukan. Diketahui keduanya ternyata homo. Di dalam mobil, Wells dan Mim berhasil melacak nomor plat mobil yang digunakan para perampok. Dan mobil tersebut terdaftar atas nama James Jackson. Dengan segera, Mims pun memerintahkan anak buahnya untuk mengintai mobil dengan nomor plat yang mereka dapatkan tadi, sekaligus memata-matai aktivitas James Jackson. Pada malam harinya, Jonathan yang baru saja tiba di apartemennya dikejutkan dengan panggilan dari seorang perampok melalui layar laptopnya. Perampok tersebut memberitahu Jonathan bahwa dirinya lah yang mengirim dokumen berisi foto Jeffrey Hubert sedang bermesraan dengan Cook ke kantornya tadi. Selain foto, ternyata perampok ini juga mengirim dokumen lain berupa data tindak korupsi yang diduga dilakukan oleh Jeffrey Hubert.
Dan inilah yang menjadi alasan para perampok ini mencuri uang disertai pembunuhan di Bank Nasional Hubert untuk memerangi tindak korupsi. Jonathan lalu menanyakan kenapa mereka tega membunuh manajer bank bernama Stephen Hutchinson dan David Deckley, orang kepercayaan Hubert. Perampok itu menjawab karena keduanya orang jahat dan ini balas dendam yang setimpal. Setelah memberi informasi singkat, perampok ini pun segera mengakhiri panggilannya. Keesokan paginya, Jonathan pergi ke kantor pusat Bank Nasional Hubert untuk menemui Jeffrey Hubert. Good to see you. Thanks for being here. Di sana, Jonathan langsung melontarkan pertanyaan ke Jeffrey Hubert. Jonathan menanyakan apa hubungan Jeffrey Hubert dengan David Deckley. Jeffrey Hubert menjawab, David Deckley adalah pahlawan baginya karena telah memberitahu militer Amerika atas penculikan adiknya bernama Alexander Hubert yang dilakukan oleh T.J. Jackson. Setelah itu, Jonathan lalu menyinggung tentang korupsi di pemerintahan dan sistem perbankan yang menimbulkan dampak negatif di masyarakat, serta menyebut nama Jane Martens, pemilik kotak deposit yang di dalamnya terdapat dokumen penting. Namun, dokumen itu telah dicuri oleh para perampok sebelumnya. Diketahui dokumen tersebut menyimpan informasi penting tentang tindak kejahatan Cook di bidang politik. Jeffrey Hubert yang merasa rahasianya sudah mulai ketahuan oleh pihak FBI, ia pun menghubungi pengawalnya untuk membawa Jonathan keluar dari ruangannya. Have George come in, please. Security. Not everybody needs a gun to get things. Sementara di luar gedung, terlihat keempat perampok ini akan beraksi lagi di Bank Pusat Nasional Hubert. Namun pada kali ini, keempat perampok itu tak berniat untuk mencuri uang. Tujuan mereka kali ini hanya ingin membunuh Jeffrey Hubert, presiden dari Bank Nasional Hubert. Tapi aksi mereka ketahuan oleh Jonathan yang melihat mereka akan turun dari lantai atas. Aksi baku tembak pun terjadi antara perampok dengan pengawal Jeffrey Hubert dan Jonathan. Di akhir baku tembak, Jonathan berhasil menodongkan senjatanya ke bos perampok tersebut. Tapi anak buah bos perampok itu juga berhasil menyandera seorang nasabah bank di sana. Tak ingin ada korban dari pihak sipil, akhirnya Jonathan melepaskan bos perampok ini agar seorang nasabah tersebut tak dibunuh. Dalam kejadian tersebut, salah seorang perampok harus tewas, sedangkan pengawal Jeffrey Hubert juga beberapa di antaranya ada yang tewas juga. Setelah itu, pihak FBI pun datang untuk mengamankan TKP dan mengevakuasi para korban. Di kantor FBI, mereka semua kembali membahas identitas dari para perampok tersebut. Diketahui, seorang perampok yang mati tadi adalah mantan tentara Amerika Serikat. Nama T.J. Jackson pun kembali diangkat. Jonathan pun lalu membuka dan menjelaskan sebuah isi file berbentuk foto yang ia temukan. Dari foto tersebut, diketahui jika Stephen Hutchinson, seorang manajer bank yang mati terbunuh saat perampokan yang pertama, adalah seorang mantan tentara Amerika juga. Lalu ada foto Cook sebelum ia menjadi senator saat ini, yang mana saat itu Cook adalah komandan di peleton tersebut. Terakhir ada foto David Deckley. Pada tahun 2011, David Deckley adalah seorang komandan ranger di unit T.J. Jackson, unit yang telah menculik dan membunuh Alexander Hubert. Tapi David Deckley tidak ikut dalam aksi penculikan tersebut. Diduga David Deckley, Cook, Hutchinson, dan Hubert memiliki hubungan khusus atau ada pekerjaan ilegal yang mereka rahasiakan. Deckley, who is connected to Cook, who is connected to Hutchinson, who is connected to Hubert. Tak lama kemudian, Jonathan mendapat kabar bahwa Hubert telah dibebaskan oleh Cook dari kantor polisi, di mana sebelumnya Hubert diperiksa sebagai saksi atas kasus penyerangan perampokan tadi. Officers, no one leaves without my permission. Jonathan pun lalu menemui Cook yang akan membawa Hubert pergi.
Jonathan meminta agar Cook tak ikut campur dalam kasus ini karena pihak FBI masih membutuhkan keterangan dari Hubert. Namun mereka semua tak menghiraukan perkataan Jonathan dan mereka semua pun langsung pergi. Di tempat terpisah, Mills diberitahu oleh anak buahnya jika mereka berhasil membuntuti Jim Jackson yang pergi ke sebuah rumah terpencil yang tak berpenghuni. Tapi info tersebut tidak Mills sampaikan ke Wes. Mills malah membohongi Wes dengan mengatakan anak buahnya telah kehilangan jejak Jim Jackson. Belum diketahui jelas apa maksud dan tujuan Mills merahasiakan info tersebut. What's up? They lost James. Scene kembali lagi ke kantor FBI. Jonathan mendapat lagi sebuah dokumen yang diduga dikirim oleh bos perampok. Dokumen tersebut ternyata sebuah berkas tunggal yang menjabarkan seluruh konspirasi yang telah Hubert lakukan bersama dengan koleganya. Dokumen tersebut berasal dari kotak deposit milik Hubert yang telah dicuri oleh perampok sebelumnya. Dokumen tersebut lalu diserahkan ke media agar seluruh isi dokumennya diberitakan di TV dengan tujuan supaya semua orang tahu tindak kejahatan Hubert dan koleganya. Tak lama kemudian muncullah berita di TV yang disaksikan langsung oleh Hubert dan Jonathan. Diberitakan bahwa penculikan yang disertai pembunuhan terhadap Alexander Hubert pada tahun 2011 adanya campur tangan Hubert. Sementara TJ Jackson dan unitnya yang dituduh telah menculik Alexander Hubert adalah berita palsu yang dibuat-buat oleh Cook atasan mereka saat masih menjadi tentara. Akibat berita palsu tersebut, TJ Jackson dan unitnya dianggap pengkhianat dan harus dibunuh. Keesokan paginya, Jonathan mendapat info bahwa Jeffrey Hubert diam-diam mengambil semua uangnya di bank secara tunai dikarenakan nomor rekeningnya telah dibekukan. Uang tersebut ia angkut dengan menggunakan kendaraan tak resmi. Untuk itu, Jonathan menugaskan Wells dan Stucky untuk mencegah Jeffrey Hubert pergi membawa uangnya. Sementara itu, ia akan mengajukan surat perintah penangkapan Jeffrey Hubert ke atasan mereka. Tak hanya itu, Jonathan juga menugaskan mereka semua untuk melacak semua pesawat yang terdaftar atas nama Jane Marsden. Karena diduga Jeffrey Hubert akan kabur menggunakan pesawat tersebut. Setelah itu, Jonathan diberitahu Chess bahwa TJ Jackson masih hidup dan kini ia berada di sebuah bar. Singkat cerita, Jonathan pun pergi ke bar dan langsung mengamankan TJ Jackson. Subject is secure. Pada malam harinya, Stucky dan Wes mendapat kabar bahwa ada sebuah pesawat di atas gedung di pusat kota akan terbang ke sebuah bandara. Pesawat tersebut terdaftar atas nama Jane Marsden, yang artinya Jeffrey Hubert akan lari dengan menggunakan pesawat tersebut. Tak ingin kehilangan jejak, keduanya pun segera pergi mengejar pesawat tersebut. Di ruangan interogasi, Jonathan meminta TJ Jackson mau mengakui kesalahan telah merampok Bank Nasional Hubert selama ini karena di TKP telah ditemukan sidik jari dirinya. Namun TJ Jackson tak mengakui tuduhan tersebut. TJ Jackson mengatakan bukan dirinya pelaku perampokan selama ini. TJ Jackson lalu membeberkan sebuah fakta bahwa sidik jarinya sengaja digunakan oleh para perampok agar bisa menuntun Jonathan untuk menangkap Jeffrey Hubert. Masalah ini berawal di tahun 2011, di mana saat itu ia dan timnya ditugaskan oleh CEO mereka untuk membasmi kelompok teroris di wilayah Costa Rica. Namun, saat berada di target operasi, mereka melihat mayat-mayat yang tergeletak tidak menunjukkan ciri-ciri bagian dari teroris. Tak lama kemudian, datanglah pasukan khusus yang langsung menembak mereka. Semua rekan-rekan TJ Jackson mati, sementara dirinya malah diselamatkan. TJ Jackson mengatakan bahwa pasukan khusus itulah yang mungkin jadi perampoknya karena pasukan khusus itu merasa telah diberikan info palsu sama hal sepertinya yang diterima oleh TJ Jackson dan timnya. Adegan lalu berpindah ke Mills. Di dalam mobil, Mills dan anak buahnya memiliki rencana untuk merampok uang $10 juta yang terdapat di rumah persembunyian James Jackson. Terungkap sudah, inilah alasan Mills membohongi Wells sebelumnya karena Mills dan anak buahnya mengetahui jika di rumah tempat Jim Jackson yang ia datangi sebelumnya terdapat uang jutaan dolar. Tapi aksi mereka ketahuan oleh petugas. Satu anak buah Mills tewas saat penggerbekan sedangkan Mills sendiri tak terlihat di sana.
Kejadian tersebut pun sampai ke telinga Jonathan. Ia pun meminta Miss untuk dibawa ke kantornya. Setibanya Miss di ruangan kerjanya, Jonathan langsung menginterogasi Miss, meminta Miss untuk berkata jujur. Singkat cerita, Miss membatalkan niatnya untuk ikut merampok. Sedangkan adanya uang 10 juta dolar hasil perampokan di tempat kejadian tadi itu dikarenakan petunjuk dari Wells yang mencari nomor plat mobil yang digunakan empat perampok untuk beraksi di Bank Hubert cabang kedua sebelumnya. Jonathan yang tidak tahu Wells diam-diam melakukan penyelidikan tanpa sepengetahuannya, ia pun kaget. Jonathan pun lalu membuka biodata Wes dan membaca latar belakang Wes sebelum bergabung di timnya. Terungkap ternyata Wes dalang pelaku dari kasus perampokan ini. Wes tercatat sebagai anggota pasukan khusus yang menyergap TJ Jackson dan unitnya di tahun 2011. Tak ingin membuang-buang waktu, Jonathan pun segera mengejar Wells yang saat ini sedang bersama Stucky mengejar Jeffrey Hubert yang akan melarikan diri dengan menggunakan pesawat. Dari atas gedung, Stucky memarahi Wells yang menembaki pesawat Jeffrey Hubert karena itu sangat membahayakan warga sekitar. Tak diduga Wells meresponnya dengan todongan senjata bersama dengan dua orang anak buahnya. Wells berhasil kabur setelah mendengar kendaraan Jonathan tiba di gedung tersebut. Di sebuah terowongan tua, Miss mencoba menghalangi Wells yang akan kabur membawa uang hasil rampokan sebelumnya. Wells yang tak ingin rencananya gagal, ia pun terpaksa menembak Miss. Miss pun mati di tempat. Beberapa minggu kemudian, Jonathan mendapat kabar dari Stucky jika Wes dan Jeffrey Hubert sedang berada di Meksiko, tepatnya di sebuah kafe. Jonathan pun segera pergi ke sana. Setibanya di sana, Wes lalu menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Di tahun 2011, tim pasukan khusus yang ia pimpin mendapat tugas untuk membunuh TJ Jackson dan unitnya karena telah menculik Alexander Hubert. Awalnya Wells dan pasukannya tak mengetahui jika itu adalah perintah palsu. Dalam serangan tersebut, hanya TJ Jackson yang masih hidup. Dan dari situlah Wells dan pasukannya baru tahu bahwa TJ Jackson dan mereka semua telah dijebak dengan berita palsu atau perintah bohong dari atasan mereka. TJ Jackson lalu diselamatkan Wells dengan membuat berita palsu bahwa TJ Jackson dan unitnya telah mati. Sejak saat itulah Wes dan anak buahnya berencana untuk mencari dalang dari ini semua, yang mana diketahui orangnya adalah Jeffrey Hubert yang telah bekerja sama dengan Cook. Singkat cerita, untuk mengakhiri masalah ini, Wes berniat untuk membunuh Jeffrey Hubert yang tidak jauh darinya. Namun Jonathan melarangnya karena Jonathan ingin Jeffrey Hubert mati di tangannya. Jonathan pun lalu menghampiri Jeffrey Hubert yang sedang minum dan dikawal satu pengawalnya. Setelah mengobrol sebentar dan minum sedikit alkohol, Jonathan pun langsung membunuh Jeffrey Hubert. Wells yang sudah membantu Jonathan membunuh pengawal Jeffrey Hubert, ia pun segera pergi dari sana. Dan filmnya pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton alur cerita film ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau informasi dalam penyampaian dari saya. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen video ini. Saya Chandra, sampai jumpa lagi di alur cerita film berikutnya.